guys, welcome back to my YouTube channel, Sefir Vlogs. Hari ini aku bakal ngasih tahu kalian cara bermain Hasbro Gaming McDonald's Happy Meal satu persatu. Hari ini aku bakal buka dulu yang Connect Four guys. Oke guys, ini di Connect Four ini kita mendapatkan ininya, cakramnya sama petunjuknya. Kita baca dulu ya guys, di belakang situ ada Hasbro kita yang lain guys. Tapi hari ini kita bakal aku hari ini bakal ngasih tahu kalian cara bermain Hasbro Game Connect Four dulu. Oke, aku baca dulu ya guys instruksinya. Kepingan warna ini keluarin semua kepingan warna di sini nih. Terus setiap pemain itu pilih dia mau warna apa, mau warna merah atau warna kuning. Terus pemain termuda mendapat giliran pertama. Pemainnya gantian masukin ini ke dalam ini guys. Terus cara bermainnya itu cara biar bisa menang itu pemain pertama yang berhasil membentuk sederetan warna yang sama vertikal, horizontal atau diagonal adalah pemenangnya. Oke guys, begitu guys caranya. Oke guys, kan kalian udah lihat nih, kok ada yang hilang gitu kan? Itu karena aku udah buka dan ditaruh di kakinya. Tene, kita pisahin dulu ya guys warnanya. Ya ini dia konektornya. Oke, kita buka ini dulu ya guys. Udah kebuka semua guys, tapi kita susun warnanya dulu ya guys. Oke guys, ini udah aku pisahin, kita balik dulu guys. Oke, aku karena cuman ada satu orang, umpamanya tuh aku sama kawan aku ya guys. Ini aku pilih yang warna merah. Oh ya, ini BTW ada ininya guys. Jadi misalnya nanti cakramnya tuh sangkut di atas ini, nanti diginiin biar turun gitu guys. Sorry guys, misalnya di situ nampak tuh. Sorry banget. Oke, kita bergantian dulu ya guys. Pertama masukin di sini tuh, terus kuning yang di sini deh tuh kan lengket tuh guys. Kita giniin, kita turunin, terus merah lagi. Terus kita blok ini, pura-puranya aku sama teman aku ya guys mainnya. Terus di kuning dia naik ke sini, merah ke sini, kuning kemana ya? Sini, merah ke kemana ya? Ke sini, kuningnya ke sini lagi. Oops, takut lagi guys. Ih, kok gak mau turun deh guys. Udah. Upsi. Kita turun guys. Sekarang naik shore nih.
sekarang naik merah lagi nih. Merah mau taruh di sini. Terus kuning taruh di sini. Terus merahnya taruh di sini lagi. Terus kuningnya taruh di sini. Terus naik merah lagi, dia taruh ke sini. Taruh di sini. Kuning taruh di sini. Langsung habis kayak gini. Terus ini taruh di sini. Yang merah tinggal satu lagi nih guys di sini. Dan yang kuning juga bisa nih guys. Kita taruh di sini. Jadi deh kuning yang menang. Ini dia garisnya. Tereng, gitu guys cermainnya. Ini kan udah kita masukin nih guys semuanya. Kita buka di kakinya. Diturun semuanya. Terus kalau kita udah gak main lagi, kita bisa simpan di kakinya itu guys. Di kakinya kita simpan. Taruh dulu guys. Simpan. Bersihkan dulu guys biar ini enggak hilang cakramnya. Oke guys, ini tinggal kita tutup aja. Teneng. Bisa jadi pajangan deh. Ini bisa sekalian dipajang, bisa juga dimainin guys. Oke, segitu dulu video dari aku yang Hasbro Game Connect 4. Jangan lupa subscribe ya guys. Untuk kalian gak ketinggalan video seru dari aku. Dan aku bakal kasih tahu kalian cara mainin ini semua. Oke guys, dadah.